Selain itu, Sakti dan juga pemirsa, Presiden Joko Widodo ini menekankan paket kebijakan ke-16 ataupun peraturan Presiden ini mampu dapat betul-betul dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Selama ini Jokowi tidak menutup mata bahwa ada sejumlah keputusan menteri yang bertolak belakang terkait masalah ramah investasi di Indonesia. Ya, saya juga harus mengakui bahwa masih banyak yang harus kita perbaiki. Masih banyak yang harus kita benahi, ya. Kondisi ketidakpastian berusaha, ya. Saya selalu menegur menteri-menteri. Kalau ada yang mengeluarkan permen yang menyebabkan ketidakpastian, langsung saya sampaikan, saya ngerti, cabut. Enggak benar ini. Selalu saya sampaikan itu. Kecepatan dan kemudahan berusaha, ya, masih belum cepat, ya, tapi kita terus akan perbaiki dan benahi. Saya perintahkan hari ini diumumkan, kita keluarkan perpres untuk percepatan pelaksanaan berusaha. Artinya ini percepatan kemudahan dalam investasi.